نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا قصير النوال، يا حسن الفئال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل: وصلاة الاستسقاء مسنونة، ويأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام. Fasal tentang salat istisqa, salat minta hujan. Kenapa minta salat hujan? Ya karena terjadi ujian kekeringan. Allah sengaja memberikan sanksi kepada manusia yang mungkin banyak kesalahannya, banyak maksiatnya. Di antaranya Allah mudah bagaimana menguji manusia, di antara caranya adalah menahan hujan.
ketiga dalam kebutuhan kehidupan ini diantaranya adalah siapa yang tidak butuh hujan. Ketika ada sawah, ada tanaman butuh hujan, ada ternak harus ada hujan. Apalagi kaitannya dengan mulai kapan dunia ini diatur oleh Islam, dari mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman modern. Dulu yang ada adalah pertanian, peternakan. Kalau sekarang ditambah perindustrian, nah, semuanya masuk dalam bidang ekonomi. Maka kapan Allah Subhanahu Wa Taala menahan hujan, sehingga kita perlu untuk minta kepada Allah agar segera Allah menurunkan hujan. Kita hubungkan pelajaran ini sebelum kita masuk dalam tata cara sholat istisqa dan apa yang harus dilakukan oleh imam, yakni pemerintah. Apa langsung saja minta hujan gitu? Tidak. Kenapa kok sampai terjadi kekeringan? Yang ini termasuk bagian daripada balak. Kalau zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut azab. Maka apa yang dilakukan oleh imam, oleh pemerintah, oleh presiden, oleh khalifah sebelum melaksanakan sholat istisqa, wayakmuruhum, maka perintah kepada masyarakat banyak penduduk negeri, al imamu imam, pertama bitaubati dengan tobat, yang kedua wassadaqati dan bersedekah, yang ketiga wal khuruj minal madzalim, dan keluar, melepaskan diri dari berbuat kezaliman-kezaliman, penganiayaan-penganiayaan, merugikan kepada orang lain. Wa musalahatil a'da. Kalau di antara kaum muslimin ada yang lagi bercerai-berai, lagi berselisih, lagi bermusuhan, maka pada waktu itu juga hendaknya kelompok-kelompok yang bermusuhan harus segera diadakan perdamaian. Tidak itu saja, wasiyami salasati ayyam, dan puasa 3 hari yang isinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada prolog agar hujan ini diturunkan dan betul-betul nanti akan menjadi satu kenyataan. Subhanallah, kekeringan lama pun, dan kalau Allah menerima pada waktu itu, bisa jadi tengah-tengah sholat turun hujan. Tapi ada prolognya, ada caranya. Nah, pertama dengan taubat. Karena jelas, kenapa kok sampai Allah menahan hujan kalau tidak karena dosa manusia? Ini kembali kepada kita ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluknya. Dikatakan dalam Al-Qur'an ketika Allah menciptakan makhluknya itu dimulai ala lahul khalq. Ingat bahwa Allah punya hak untuk menciptakan apa saja. Itu adalah haknya, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan malaikat, menciptakan binatang, seluruhnya makhluk itu adalah hak bagi Allah. Tapi yang perlu kita ketahui adalah alalahul khalqu, bagaimana Allah ketika menciptakan sesuatu wal amru sekaligus diurusi oleh Allah, diurusi sepenuhnya oleh Allah. Ketika menciptakan semut, ketika menciptakan merutu, ketika menciptakan serangga, ketika menciptakan kita seluruhnya,
semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, kaitan dengan kehidupannya, kebutuhannya seluruhnya. Selanjutnya malah dijaga oleh Allah, jadi dijaga kelestariannya gitu. Karena Allah yang menciptakan, jadi apakah Allah menciptakan malam, apakah Allah menciptakan siang? Alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu maha tahu dengan yang tidak kelihatan, Allah itu maha tahu dengan yang kelihatan. Al-Kabiru, Allah itu yang maha besar. Al-Muta'al, Allah yang disucikan daripada kekurangan-kekurangan. Sawa'um minkum man asarul qawla wa man jaharabih, sama juga bagi Allah, bagi kalian manusia yang pada saat berbicara itu kemudian tidak mengucapkan dengan lisan, tapi cukup diucapkan dalam hati, kan itu termasuk yang ghaib, Allah juga tahu. Wa man jahara bihi, dan orang yang berkata dengan ucapannya, dengan lisan, Allah juga tahu. Wa man huwa mustakhfin bil lail, dan siapa orang yang dia bersembunyi pada waktu malam, malam yang gelap gulita, kemudian dia pada waktu malam itu dia kelihatan siapa, Allah juga tahu. Hah? Yang menciptakan itu tahu semua. Kalau ada di malam hari yang gelap gulita, sekalian ada batu yang hitam lagi, kemudian di situ ada semut hitam lagi, tahu apa enggak? Tahu. Wasyaribun bin nahar, dan orang yang kelihatan pada waktu siang, ya karena Allah yang menciptakan dia tahu semua. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, yang menjadi bisikan hatinya Allah juga tahu. Walhasil selanjutnya Allah berfirman, lahu muaqibatun, saya siapkan malaikat-malaikat yang menjaga gilirku nanti. Min baini yadaihi wa min khalfihi, apakah di mukanya, apakah di belakangnya, apakah di sekitarnya, untuk menjaga itu. Jadi diciptakan, diurus, dijaga. Ini contoh gampang adalah kita sendiri waktu tidur punya, tidak punya daya apa-apa, kalau yang geledak mungkin ya. Kalau enggak dijaga oleh Allah, mungkin serangga masuk mulut, serangga masuk telinga ya. Nah, yang kecil-kecil masuk sini, tapi enggak ada, dijaga oleh Allah. Gitu. Yahfadunahu, malaikat-malaikat menjaga. Ya. Bi amin amrillah, atas perintah Allah. Jadi begitu Allah menjaga, menciptakan, mengurusi, menjaga, ya sudah tentu Allah berkehendak untuk seluruh yang diciptakan ini menjadi awet gitu, karena terjaga. Sehingga reor awet sapa? Menungsane. Sehingga reor awet menungsane. Ya. Itu ya. Karena Allah sudah melimpahkan nikmat, segala nikmatnya. Jadi yang merubah itu bukan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak merubah nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum. Permasalahannya adalah setelah Allah menciptakan, mengurus, menjaga, menyempurnakan segala-galanya, ternyata yang merubah ini adalah manusianya. Apakah bersifat pribadi, apakah bersifat kekeluargaan, bahkan apakah bersifat berbangsa dan bernegara. Sing merubah menungso ini, kalau Allah tidak pernah merubah. Allah memberikan dan menyempurnakan, tapi kemudian merubah dari nikmat menjadi nikmah, itu adalah manusianya.
ini dari nikmat menjadi nikmah itu yang merubah adalah manusianya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga manusia itu merubah apa yang ada pada dirinya, nikmatnya asalnya enak jadi enggak enak, itu manusianya, dengan berbuat kekufuran, dengan tidak mensyukuri. Karena kalau sudah begitu, karena mengkufuri nikmat Allah, dan kalau Allah kemudian wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah, karena Allah kalau sudah mengendaki suatu keburukan, akhirnya tidak ada yang bisa menolak. Tahu-tahu kemudian akhirnya Allah membuat NTB, gempa bumi kemari-mari. Jadi ibaratnya kita sendiri memangnya jadi orang tua, kemudian punya anak, kurang apa untuk anak, semuanya diperhatikan, dicukupi, masya Allah luar biasa ya. Wani karo wong tua. Yang salah siapa? Ya anak-anak, kurang apa nih aku? Kan jalo apa tak turuti. Tiba-tiba ini metu atau koma kan? Kapaten di anak-anak awakmu. Allah juga begitu. Wa idza arada bi su'in qoman daradallahu bi qomin su'an fala maraddalah. Artinya apakah banjir, apakah gunung letus, apakah gempa gitu. Apakah terjadi kekeringan? Karena itu ya harus tobat. Harus tobat. Ini agar kemudian yang namanya ujian tadi itu kemudian dihilangkan oleh Allah sendiri karena tobat itu. Sementara tobat di dalam syariat Islam, syariat Rasulullah Muhammad SAW menjadi jauh lebih dientengkan daripada umat-umat sebelumnya. Yang disebut tobat ini, kalau ingin sempurna tobat kita maklumi ya. Tapi sekiranya umat ini sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kalau tobat tobat itu sifatnya hanya pengakuan. Buktinya membaca istighfar. Maka ketika kita mengatakan astaghfirullahaladzim, ini adalah sebutan sebagai pengakuan kalau kita ini minta ampun kepada Allah. Sedangkan minta ampun sudah tentu konsekuensinya adalah betul-betul merasa jadi ketun dengan apa yang dilakukan, tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya. Tapi yang penting mengakui adanya dosa. Itu syariat Islam ini memberikan nilai pengakuan dosa itu sudah bisa melebur dosa. Itu ini ya, jadi entengnya untuk taubat bagi kaum muslimin menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tiraf yamhul iqtiraf. Pengakuan dosa itu bisa melebur dosa. Wa inna i'tirafal mar'i yamhu iqtirafahu. Kama inna inqaral dzunubi dzunubu. Bahwa pengakuan seseorang akan dosanya itu sudah bisa melebur dosa. Seperti juga engkarnya seorang atas dosa, padahal itu dosa, tidak dianggap dosa adalah dosa. Jadi kalau ada orang tahu ini dosa tapi dia menganggap enggak dosa, justru itu sudah dosa. Dari sini karena adanya dosa, maka untuk umat-umat terdahulu ketika bicara masalah adab, kul katakan Muhammad, falima yu'adzibukum, kenapa ya ini Allah menyiksa kalian, bidzunubikum, adalah karena dosa-dosa kalian. Secara umum kenapa mesti tobat adalah karena kita sendiri yang melakukan satu kesalahan. Dan artinya kalau ada kemudian ujian-ujian tertentu, maka kita sendiri harus
kembali pada diri kita, sing salah sopo nek ke aku. Itu penting. Jangan ada seorang diuji berulang-ulang. Enggak, barangkali saya mau jadi wali begini. Ya. Ya dosa mengakeh nah, ini dosa hidup bersama-sama berbangsa, maka juga tobat bersama. Karena diantaranya dahulu telah menjadi satu budaya Islam di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bertepatan dengan hari Asyura, seluruh negeri disuruh untuk berpuasa, ya, perintah beliau. Kemudian sambil membaca istighfarat para nabi. Itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Alhasil prolog untuk mendapatkan hujan dengan salat istisqa memang tidak langsung, walaupun juga boleh-boleh saja salat istisqa yang paling mudah, tahu-tahu umpamanya salat Jumat, setelah salat Jumat atau salat istisqa monggo. Tapi sempurnanya untuk melakukan salat istisqa ini sebetulnya ada prolog, yaitu ada mukaddimah. Pertama adalah anjuran pemerintah seluruhnya harus tobat. Yang kedua adalah wassadaqah dan sedekah. Kita maklumi sedekah dalam ajaran Islam ada hubungan dengan as-sadaqatu tadfa'ul bala, ya. As-sadaqatu apa? Tadfa'ul bala. Ada lagi sebatas sampai di mana sampai menolak bala. Namanya orang ini karena banyak kesalahan, akhirnya kemudian Allah memberikan bala. Kalau ingin tahu sampai mana manfaatnya sedekah, justru adalah sampai kapan kita ketika kita sudah berkumpul di mahsyar. Kita kumpul di mahsyar. Saat kita kumpul ala sa'idin wahidin. Mahsyar ini adalah tanah lapang satu yang tidak dipisah-pisah oleh lautan. Jadi ketika Allah sudah memusnahkan segala-galanya di bumi ini dan kita nanti dibangkitkan, akhirnya kita digiring oleh Allah ke tanah mahsyar, namanya tanah si sa'idin wahidin. Sudah tentu di sana tidak ada rumah, tidak ada naungan, ya, tidak ada naungan, lapangan ororo. Antum ingin cari naungan? Rasulullah bersabda, kullum ri'in fi dhilli shadaqatih. Masing-masing orang dia akan bisa berlindung dengan sedekahnya. Kullum ri'in fi dhilli shadaqatih. Setiap orang akan berlindung dengan sedekahnya. Hatta yukdo bainan nas, sehingga menanti sampai kapan masing-masing ada keputusan yaumal fasal, kalau enggak ke neraka ya ke surga. Kira-kira menunggunya ini berapa tahun? Kita akan masuk alam kubur saja berapa tahun? Nabi Adam sampai sekarang masuk kubur berapa tahun, ya? Kok Nabi Adam, katakan buyut kita di alam kubur berapa tahun? Rasulullah sampai sekarang berapa tahun? Ini baru alam kubur, ya. Alam mahsyar menunggu yaumul fasl. Terus gak ada rumah, gak ada apa. Terus menggunakan naungan apa? Kata Rasulullah, kalau ingin dapat naungan, saya ngakai sedekah, gitu ya. Itu aja sudah. Ya sama, apakah sama orang yang kalau ini kita bicara hakikatan memberikan naungan, katakan kayak payung gini ya,
Nah. Terus kita sedekahnya cuma 5.000. Apa sama dengan 5 juta? Umpamanya gambarannya memberikan naungan itu seperti payung. Terus kita sendiri dalam bersedekah ini ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang rutin, ada yang jarang-jarang ya. Apa kira-kira sama 5.000 sama 5 juta? 5.000 ya kertas bareng ya. 5 juta ya triplek. Alhasil itu kalau umpamanya kita artikan dengan arti hakikatnya ya seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah walaupun keadaan apapun seperti saat kapan namanya matahari diturunkan di atas kepala kita, tapi karena kita sudah membiasakan sedekah maka kita dijaga oleh Allah tidak kepanasan ya. Selain ada 7 golongan yang mereka mendapat naungan dari naungan Allah, artinya kalau kita bukan termasuk golongan 7 ini ya, golongan sendiri aja lah ya, mau bikin naungan ya yang senang sedekah lah ya. Sedekah ini kenapa sampai memberikan manfaat yang sangat luar biasa ini, dan dari mulai kapan kita bersedekah akhirnya menjadi orang loman, menjadi orang dermawan, atau dengan bahasa hadisnya yaitu mempunyai sifat sahok. Itu dimulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, yakni hindarilah neraka ya, walaupun dengan secuil kurma, menunjukkan saking sedikitnya tapi terus rutin. Nah, rutinan ini menunjukkan dia sudah masuk dalam hitungan orang yang loman, karena inna khuluqallahil a'dham as-sakha, bahwa akhlak Allah yang paling agung adalah loman. Ketika orang loman maka ia meniru Allah dalam lomannya. Jadi meniru Allah apa sama dengan meniru bupati? Meniru Allah. Allah itu maha agung, maha kuasa, maha. Katakan ada orang-orang yang dihormati karena pangkatnya jadi presiden. Sekarang niru sahoknya Allah. Apa sama dengan niru sahoknya presiden? Jauh. Maka dengan meniru inilah seorang dengan membiasakan sedekah maka kemudian dia diselamatkan dari neraka, karena ada sifat niru kepada Allah loman ini. Sementara loman itu ada loman sedikit masih sisa banyak, jadi punya uang 100.000 atau punya uang 10 juta kemudian keluar tiap hari 1.000, tiap hari 1.000, sisa berapa? Tapi tiap hari ada namanya aljud, yakni sudah loman banyak sisa sedikit. Punya uang 10 juta tinggal 1 juta ya. Dingin. Ada yang loman breh namanya ithar, pokoknya orang lain butuh ya spen kabeh. Sementara sahabat didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sampai pada tingkat ithar, itu sahabat tingkat ithar, jadi lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya. Allah berfirman wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Rasulullah itu mempunyai sifat isar, memberikan kelebihan hartanya kepada orang lain seluruhnya
walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh. Didikan siapa? Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah mengajari mereka, bagaimana orang harus menyenangkan orang lain, meniru akhlaknya Allah, yaitu yang namanya loman. Ya. Jadi dari sinilah kemudian orang dilepaskan oleh Allah dari yang namanya ketakutan-ketakutan yang ada di akhirat. Ya. Kalau kita ini kelasnya sudah kelas loman apa sih kelas bakhil? Penting loh ini. Kan di Quran ada wayas'alunaka madza yunfikun. Kata wayas'alunaka dalam Al-Qur'an mereka sama tanya kepada Muhammad madza yunfikun, bagaimana menginfakkan hartanya. Itu karena mereka sudah sadar harus berinfak. Sehingga tanya, "Pinten ya Rasulullah sing kula infakake?" Akhirnya Allah berfirman, "Qulil afwa, qul." Katakan ayo Rasul Muhammad, al-afwa. Kalau sudah lebih. Kalau sudah lebih. Punya mobil 7, butuh 2, lebih berapa? Lah butuh 2, mobilnya 7. Berarti itu sudah termasuk isar itu. Ketika saya di Mekah tahu akan adat orang-orang Mekah. Orang Mekah itu kalau ketemu dengan temannya terus dia berkata pada temannya, "Masya Allah, pulpenmu bagus ya, hot pen." Jadi kan. Satu saat guru kita Abu Yazid Muhammad Al-Maliki waktu di Jalan Raya Langsep sana ada tamu, kiai besar bawa tas bagus, kiai santotak zeneh kiai, tasmu bagus katanya. Kiainya nggak paham, dia macam, kiai santotak zeneh kiai, dia macam, tasmu bagus sekali katanya, dia macam. Sampai 3 kali, hanya kiai karena nggak paham pulang, tasnya dibawa kembali pulang. Begitu kiai pulang, Abu ya dawuh, kiai bakhil. Kiai ini medit. Ya Allah. Ada sebuah hadis di Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang loman itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan orang. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhilu, dan orang yang kikir. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Nah. Ba'idun minan qaribun minan nar, kemudian apa? Ba'idun minal jan minal jannah. Wala jahilun sahiyun, kata Rasulullah. Dan sungguh orang yang bodoh yang loman khairun, lebih bagus, min abidin, daripada orang ahli ibadah bakhilin yang kikir. Orang bodoh tapi loman itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang masya Allah ibadah pas bayi muter masya Allah ya, batuknya sama ireng ya,
sholatnya kamari-mari bos, tapi meditis setengah mati. Jadi inilah peran sedekah pada manusia. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala kalau toh pun berikan sanksi pun, karena dengan sedekah ini kemudian dihilangkan oleh Allah. Termasuk di sini bagaimana caranya menghilangkan kekeringan yang panjang karena enggak ada hujan. Maka pertama tobat, kedua sedekah, wal hurud minal madzalim. Dan harus keluar diri daripada perbuatan-perbuatan dolim. Dalam kehidupan manusia Allah menyatakan macam-macamnya manusia yang akhirnya berakibat kepada keseluruhan keberadaan orang-orang munafik. Apa orang-orang munafik akidatan, apakah orang-orang munafik amalan, yang ditandai idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong selalu dusta. Wa idza wa'ata akhlafa, kalau berjanji mesti tidak pernah tepat. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya ternyata dia khianat. Ada sisi lain model-model orang munafik adalah wa idza sa'a tawalla, wa idza tawalla sa'a fil ardi, kalau dia ada di bumi selalu ingin merusak bumi ini. Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Jadi memang dia punya sifat jahat bagaimana ingin merusak bumi ini. Maka keberadaan namanya pejabat-pejabat yang koruptor merusak bumi itu. Itu orang munafik itu. Nah, gambaran munafik diantaranya adalah ketika ada orang hidupnya hanya merusak orang lain di bumi ini. Kalau sudah begitu kemudian wa yuhlikal harsa wan nasl, bukan dia tapi akibat daripada perlakuan orang-orang yang hidup di atas bumi merusak bumi ini, akhirnya Allah menurunkan namanya ujian. Karena itu tanaman rusak, peternakan rusak, ekonomi rusak, ya gitu. Perindustrian rusak, yakni wallahu la yuhibbul fasad. Gambaran orang munafik idza qila lahu taqillah khudzul izzah, kalau dikatakan kepada mereka takwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, malah sombong, nantang. Yang muncul adalah kesombongannya bil ismi, ya karena memang sudah dia biasa melakukan dosa. Sepertinya orang-orang begini fahasbuhu jahannam malabi salmihad, cukup bagi dia janji untuk sebagai sanksinya adalah apa kalau bukan neraka jahannam, dan jahannam ini adalah seburuk-buruk tempat. Tapi untung-untung masih ada kelompok lain, wa minan nasi menyasri nafsahu tiho amardatillah inna wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang masya Allah, orang yang bagaimana memperjuangkan dirinya untuk mencari ridho Allah. Kalau tadi dirinya adalah merusak bumi, ini tidak, dirinya adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Dampaknya apa? Dampaknya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan santunan rahmat kepada seluruh hamba. Jadi akibat daripada perlakuan orang-orang munafik yang merusak bumi, maka akibatnya kemudian ada ujian-ujian Allah di atas bumi ini terkait dengan jadinya ekonomi carut-marut dan macam sebagainya. Tapi kalau kemudian masih ada orang-orang yang hidup untuk minta ridhonya Allah, Allah juga memberikan dampak negatif pada seluruhnya dengan Allah memberikan kasih sayang. Ini mungkin mungkin pilpres ini mudah-mudahan pergantian kepemimpinan ini nanti ada dua dalam Islam, apakah ada islah, apakah ada taghyir. Islah berarti perubahan kepada yang baik, itu istilah Al-Quran. Kalau sudah taghyir berarti perubahan tambah buruk. Nah, Allah nanti ya. Jadi innallaha la yughayyiru itu berarti tambah buruk. Tapi kalau islah berarti apa?
tambah api. Kita nyuwun mau datang mesti Allah, gak usah bingung-bingung, melok-melok bingung tok sampean iki ya. Jaduk Gusti Allah mawon muka-muka benjing dadilan saya ini ya, daripada mungkin tambah unok tambah karu-karuan ya. Ngeten niki sing enak jengene ilzamus sukut waluzumul buyut. Wis masih ono apa wae wis tak meneng wae tan omah wae ya. Kacung ya. Ngerasani kono, ngerasani gini, mbuh gak ngerti. Ini orang yang ngaji gitu ya. Ini sih, gak belok-belok sih. Ya Allah, mbuh sih. Kok bingung aku? Allah tuh kan Nabi, Allah nanti dawuh. Kapan ujian manusia itu kalau sudah Allah menguji? Kok dadae wong sing ahli pikir? Wong sing bloko sutok iso bingung ya. Sampai Allah dawuh wa izzati demi kemuliaanku la abasanna alaihim fitnatan. Kalau perlu nanti akan aku turunkan namanya ujian. Tatruku al-halima fihim hayrona. Yang kemudian ujian itu membuat orang yang paling santun melok bingung, menoh, bingung. Nah, ya bingung. Nah. Apalagi sing duwe ilmu, ono sing wong bloko sutok lho bingung. Nah. Apalagi politikus utawa bingung pindho. Nah. Repot nih ya. Wallahu alam, mugi-mugi paringi selamat lan nggih. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum sarra masaibat dunya wad din. Sallallahu alaihi wasallam wa majal ma'ana hada ijtima'an mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma jal jam'ana hada jam'an marhuma wa jal tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la alaina shaqiyan wa la mahruma فنفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فنا تقبل منا واقبلنا بشر الفاتحه.